bangsa dan kemunduran, di sanalah neraka dunia. Pemerintah Malaysia mengecam keras setiap pelanggaran dan provokasi negatif yang bermaksud mempengaruhi kedekatan hubungan bilateral antara Malaysia dan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Reef Organizer bersama saya Arif Java dalam segmen Reef on News. Dilansir dari Detik Hot, heboh YouTuber Malaysia parodikan lagu Indonesia Raya dengan lirik menghina. Jakarta, media sosial kembali ramai karena ulah seorang YouTuber. Kali ini viral sebuah lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan secara parodi. Lagu tersebut juga diubah liriknya dengan kata-kata negatif. Beberapa kalimat justru bernada hinaan. Lambang Garuda Pancasila juga diubah menjadi gambar ayam. Ada juga gambar dua anak kecil yang membuang air ke arah bendera merah putih. Video itu diunggah ke saluran YouTube bernama My ASEAN. Diketahui lokasi akun tersebut berada di Malaysia dengan foto profil yang menampilkan bendera negeri jiran itu. Bangsatlah rakyatmu, hinalah negerimu, untuk Indonesia jahanam. Bunyi salah satu penggalan lirik yang tertulis dalam video tersebut. Kini video itu sudah tidak ada. Kabarnya YouTube sudah menurunkan video itu. Namun netizen asal Indonesia terlanjur geram oleh aksi tersebut. Mereka mengecam tindakan tidak terpuji tersebut. Menurut warganet, melakukan parodi terhadap lagu kebangsaan saja sudah dianggap sebuah bentuk ejekan, apalagi dengan mengubah liriknya. Kementerian Luar Negeri RI pun lewat juru bicaranya, Teuku Faisyah, menyatakan bahwa kasus ini sudah diurus oleh polisi di Raja Malaysia untuk mencari pelakunya. Berkoordinasi dengan pihak PDRM, menelusuri dan mencari pelakunya, karena ini kan suatu hal yang memang menjadi perhatian di masyarakat kita di Indonesia, kata koordinator fungsi Pensosbud KBRI KL Yosi Iskandar. Selain itu, Kedubes Malaysia juga berjanji akan menindak tegas pelaku yang melakukan parodi lagu Indonesia Raya itu. Jika ternyata video tersebut diunggah oleh seorang warga negara Malaysia, akan dilakukan tindakan tegas berdasarkan ketentuan hukum setia yang ada, tulis Kedubes Malaysia. Pemerintah Malaysia mengecam keras setiap pelanggaran dan provokasi negatif yang bermaksud mempengaruhi keadaan hubungan bilateral antara Malaysia dan Indonesia, tambahnya. Demikian Reef on News kali ini. Semoga ada guna serta manfaatnya. Terus support kami dengan cara like, comment, share, and subscribe YouTube channel Reef Organizer. Salam hangat penuh hormat, tetap kompak, penuh semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.